Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan berbagi cara menambahkan alamat email di WhatsApp. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Pertama kita buka WhatsAppnya terlebih dahulu. Kemudian pilih titik tiga di sebelah kanan atas. Selanjutnya pilih setelan. Nah, di sini kalian pilih akun, lalu pilih alamat email. Kalian tinggal masukkan alamat emailnya. Klik selesai, lalu di sini kita pilih saja lanjut. Nah, teman-teman, di sini kita bisa verifikasi emailnya. Nah, WhatsApp ini bakal mengirimkan kode ke email kita. Di sini sudah ada ya. Ini emailnya, kodenya 318540. Kemudian pilih verifikasi. Nah, sekarang alamat emailnya sudah terverifikasi. Oke ya teman-teman, itu dia tutorialnya cara menambahkan email ke WhatsApp. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis saja di kolom komentar.